Ya, pemirsa, seorang ayah kandung di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah tega menyetubuhi anak kandungnya. Mirisnya, korban disetubuhi sejak berumur 10 tahun hingga akhirnya hamil. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Sareskrim Polres Purbalingga, Jawa Tengah kembali mengungkap kasus persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Kali ini, petugas mengamankan seorang pria berinisial BN 41 tahun. Warga Kecamatan Kaligondang, Purbalingga, karena melakukan persetubuhan terhadap anak kandungnya sendiri sejak umur 10 tahun hingga kini berusia 16 tahun. Perbuatan bejat pelaku dilakukan di kamar korban pada waktu malam hari saat istrinya tertidur pulas. Korban diancam akan dibunuh jika tidak menuruti nafsu bejatnya. Ketika korban menolak diajak berbuat intim dan mengunci kamarnya, tersangka menggunakan tangga bambu untuk naik ke atap dan kemudian masuk ke kamar korban. Kini tersangka diamankan pihak polisi setelah dilaporkan oleh istrinya sendiri yang curiga atas perubahan fisik anak kandungnya. Akibat perbuatan pelaku, kini sang anak hamil. Ini adalah masih anak kandung dari tersangka. Korban disetubuhi kurang lebih dari mulai usia 10 tahun sampai dengan 16 tahun. Ini mulai dari tahun bulan Agustus 2017 sampai terakhir 24 Maret 2023. Kronologi lengkapnya ini terkait dengan korban yang terlihat fisik yang berbeda dan mengeluh sakit, kemudian diperiksakan oleh ibunya, ibu korban ke puskesmas, dan sesuai dari puskesmas menyampaikan bahwasannya korban hamil. Selain tersangka, polisi juga mengamankan pakaian yang dipakai tersangka dan korban, serta satu buah tangga yang dipakai untuk masuk ke kamar korban. Atas perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara.